Hai guys, kembali lagi channel aku di channel Master Eksperimen. Jadi kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan unboxing lagi sebuah mystery box yang aku beli dari Shopee. Tapi sebelum lanjut video ini, jangan lupa bagi kalian yang belum klik tombol subscribe yang di bawah, kalian klik terlebih dahulu. Jangan lupa untuk diklik like-nya dan kalian share video ini pada teman-teman kalian guys. Oke, langsung aja kita unboxing mystery box-nya. Ini dia, ini besar-besar banget mystery box-nya. Oke, langsung aja kita buka. Oke, buka yang ini dulu, guys. Oke guys, yang pertama ini isinya. Sin Ram Yun. Kita dapat ini. Ini isinya 5 pack gitu. Ada isinya. Oke. Pertama kita dapat ini. Kita buka yang mystery box yang kedua. Yang ini tuh harganya per satu mystery box itu 12.000 guys. Dan di sini aku beli 5 mystery box. Oke. Buka aja langsung. Oke, di sini kita pisah-pisah dulu. Ini juga bunyi itu. Ini ya. Oke, kita buka dulu dari yang pertama. Kira-kira isinya apa? Duh, gimana? Pakai ini aja. Oke, ini mystery box yang pertama kita dapat. Apa ini? Oke, yang pertama kita dapat kartu data ini. Oke, apa ini dulu? Oke, lanjut yang kedua. Ini enteng juga. Ini lumayan enteng juga. Aduh, kita dapat headset ini. Dapat headset. Kita buka, coba buka kayak apa headsetnya. Kira-kira ini kayak apa hasilnya? Oh, masih ada bubble-nya. Di headset-nya ini warna putih. Masukin lagi. Oke, kita lanjut yang ketiga. Kira-kira isinya apa? Aduh,
Ketiga kita dapat selfie cam kamera. Tidak ada guys. Ini kayak, oh ini kayak lensa gitu, taruh di kamera gitu. Oke. Dan ini kita dapat wadahnya juga. Dan ini tutupnya. Oke. Kita tutup dulu. Susah. Tutup. Kita masukkan lagi. Ini yang ini dulu aja. Selanjutnya kita dapat apa ini? Universal stand. Ini stand HP gitu. Oke, kita coba start HP ya ini. Ini. Oke, harapin. Kita lanjut lagi yang terakhir. Ini kira-kira isinya apa yang terakhir. Oke, langsung aja. Data lagi, ada data dari Xiaomi. Ini nggak tahu asli atau enggak, ori atau enggak. Kok kayaknya kayaknya ori guys. Ini bisa aku gunakan karena aku punya juga punya HP Redmi juga, jadi bisa dipakai ini. Oke. Okay. Jadi itu dia guys, isi dari mystery boxnya. Kita dapat kayak gini. Oke, jadi dari mystery box 12 ribuan kita dapat kayak gini semua, dan ini lumayan menarik karena isinya bermacam-macam. Oke. Jadi cukup sekian aja video kali ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.